tahu masak legendaris. Tuh, satu porsi 5.000 kan banyak banget. Hanya 5.000 rupiah sudah bikin kita kenyang. Sampai siang nanti nggak usah makan lagi. Wis patut duwe anak wadon pakai radi. Halo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita makan bersama. Betul. Mbak, makan apa, Mbak? Tahu masak. Sama, saya juga makan tahu masak, teman-teman. Suami makan soto. Oh, ada semut. Iya. Kalau Nela makan apa ya? Tahu macak. Tahu masak, teman-teman. Tadi kita beli tahu masak di langganan, iya, di pasar sana. Sama Mbah Kasio. Tahu masak legendaris ya, Mbah, dari zaman dulu. Yang pernah saya bikin video itu, teman-teman. Sebelum makan. Aduh. Jangan lupa berdoa. Bismillah, doa dulu. Amin. Makan, Mbah, makan. Malah wis ngeblok dhisik. Iya, suami saya soalnya tadi sudah mulai duluan, teman-teman. Bismillah. Ini lontong buat enak. Buat Pak Dek, boleh? Mama. Oh, buat Mama. Oh, buat Mama. Mau oh, Papa, ini buat Mama ya. Bapak lagi dengan kono sopo ya? Kalau yang ini Pak Dek minta, boleh? Satu ya, lontongnya. Kita di sini masih belum punya meja makan, jadi ya seperti ini, nggak bisa makan bareng-bareng satu meja. Makannya di mana saja. Yang penting judulnya kayak Madang Wareg. Iya. Ya, Mbah. Alhamdulillah ya, habis makannya itu. Kliwon. Kliwon. Jalu sama si Wage, terus dibeliin soto sama istri. Iya. Ya. Ya? Soalnya jualannya itu kan cuma hari Jumat saja. Ya. Soto sama tahu masak. Enak orang, Mbah? Seger ya? Iya, seger, enak. Pura meriah, 5.000. Tahu masak 5.000. Soto 10. Salah, tahu masak 5.000, sotonya ke sana. Sotone? Oh, apa? Oh. Aku tahu masak tok. Sotone ming siji. Sotonya soto ayam. Tahu masaknya ini banyak banget ya, satu piring hanya 5.000 rupiah sudah bikin kita kenyang. Kuahnya masih menggunakan kuah soto, pokoknya seger banget, teman-teman. Tuh. Ada lontong, tahu, kobis, kacang, kerupuk, sambah ijo. Enaknya pol pokoknya. Cobain. Kucing ya. Es krim. Habisin, Mbah. Ini orang buat gongko maning. Gongko maning. Soalnya memang porsinya itu banyak. Enak. Sebetulnya saya tadi mau nyuci, tapi perutnya perih, jadi sarapan dulu. Enak, aduh. Enteng. Iya, tong kenal tong. Bulannya ditukok nasi cici kok dicokong-cokong enak ketua. Nela bisa habis satu porsi tahu masak. Keren ya, lagi pilek batuk. Mbah Uti juga lagi batuk, saya lagi pilek, teman-teman. Habisin ya, enak. Enak. Enak ya?
Mam habisin karbolik ya. Ya. Tapi aku lontong di sini, Mam. Kalau oh. Di baik baik. Siapa? Mamas. Lontong Arab. Orang apa sih, Mam? Mah? Gue mama ya? Mau gue papa? Yuk cari gue mama ya. Ya, bentar. Dokter deh. Dokter lontong ya? Habis. Ya? Iya, iya. Enak mana? Enak. Siap. Oh, Mimi. Oh, Mimi gue, iya, iya. Oh, iya. Enak, ya. Nah. Enak, pinter. Makan sendiri. Satu porsi hampir habis. Lagi, Mimi kuae. Lontongnya sih? Tadi minta kacangnya. Ya, dua ya. Makasih. Karena punya saya udah habis. Ya. Belakang dulu ya. Ya. Lontongin di lontongnya. Lontongnya. Iya. Ya, di mam. Ya. Yakin entengku. Ya mainan semut. Iya, semut. Mam. Iya. Kuah. Wis barek. Tahune sih? Ora timam. Sudah kenyang, enggak kuat ya. Sudah kenyang. Warek. Lontongnya makan satu lagi. Pakai sendok dong. Lontongnya habisin. Pinter ya wis, Mimi ya. Wis pinter terus. Alhamdulillah. Pulang. Mo. Wis barek. Kalau ada anak kecil lagi belajar makan itu biarkan saja walaupun berantakan, nanti lama-lama kan terbiasa rapih, teman-teman. Ya, betul. Jangan selalu disuapin, biar mandiri bisa makan sendiri. Ya. Kayak Nela ya, kayak Mbak Nela. Gudeng. Satu porsi habis, lontongnya sisa kobi sama tahu. Hebat. Mama. Yo, nggo. Oh, nggo Mama. Ih, gendutek ya. Mundut ya. Baik wis warek. Separo. Separo. Ibu saya makan setengah. Yang setengah buat nanti. Kakak saya lagi jemput Iva pulang sekolah. Ya. Kita tinggal dulu ya. Ngurusin si Jalu. Ya. Ngon-ngon. Iya. Ngurusin mentok. Terus itu Mbah. Pitike ampun tak empani paling sore mawon, pitik sing teng kandang, sore mawon kim kula empani. Kalau di Taiwan, saya jarang banget sarapan yang namanya nasi. Sarapannya gue paling kopi seringnya. Iya, kecot sih. Jadi sore pada ramah mbok, jangan putuk. Mam, dibilang apa pakai radit.
habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intip suami lagi nyawang burung. Itu yang burungan gede mah namanya jalu. Jalu? Ya, yang tengah itu wage, yang terakhir ini kliwon. Oh. Ya. Itu yang lincah banget itu jalu. Takut yang gede ya? Ma. Takut. Iya. Ada hitam-hitam. Siapa ya? Pak Lik ya? Wis patut duwe anak wadon Bapak Radit. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Semoga cepat dapat ngomongan. Amin. Ya. Dadah dulu, Mbak Nela. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Kita makannya sudah selesai semua. Tuh, kakak saya sudah pulang jemput Iva. Yeay, sudah pulang. 100 si Citok. Oh, arep mam tahu masak apa soto? Tuh kakak saya teman-teman habis nyebut sekolah. Iya, kegiatan rutin ibu rumah tangga. Iya betul. Makan tahu masak tuh satu porsi 5.000 kan banyak banget. Doa dulu. Amin. Awas. Teman-teman, saya mau makan dulu ya, dadah. Maaf dulu ya teman-teman, ini tadi dibeliin tahu masak sama Simbah. Katanya pengen tahu masak 5.000 satu porsi, banyak banget. Murah meriah. Tahu masaknya, tahu masaknya Mbah Kasio yang dulu itu sama adik saya. Maaf dulu. Nikmat ini lontongnya nih, dikasih gratisan juga lontong buat anak saya. Udah sarapan apa belum? 5.000 nih kan banyak banget. Sampai siang nanti nggak usah makan lagi.